Raden Arya Wiratan Datar adalah seorang dalam kepala negeri yang mendirikan Kadipaten Cianjur di abad ke-16 sampai dengan 17 Masehi sekaligus Raja Gagang. Ia bernama asli Pangeran Jaya Sasana atau Pangeran Jaya Lalana. Wiratanusatu satu juga dijuluki sebagai dalam Cikundul dikarenakan pernah menjadi dalam di daerah Cikundul sekarang Cikalongkulon. Pangeran Jaya Sasana adalah putra dari Raden Aryawang Parana yang berasal dari Sagala Herang Subang. Eyang dalam wangsa Goparana, putra Sunan Wana Perih merupakan putra sulung dari Prabu Pucuk Umum dari Ratu Sunyalarang dan menjadi raja di Kerajaan Talaga Manggung pada tahun 1553 sampai dengan 1556 Masehi. Prabu Pucuk Umum atau Raden Rangga Mantri, yang merupakan cicit Raja Pajajaran Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja Sunan Wanaperi memiliki dua orang putra: yang pertama Sunan Girilaya dan Eyang Dalem Wangsa Goparana. Kala itu, Eyang Dalem Wangsa Goparana pindah ke Sagala Herang kelak keturunan dia ada yang menjabat sebagai bupati seperti Pangeran Jaya Sasana di Cikundul sekarang Cikalong Kulon. Kakek dari Eyang dalam Cikundul yakni Sunan Wanapuri memerintah di Walang Suji. Tetapi dia digantikan oleh putranya Apun Surawijaya. Maka pusat pemerintahan kembali ke Talaga. Putra Apun Surawijaya bernama Pangeran Ciburui atau disebut juga sebagai Sunan Ciburui atau dikenal juga dengan sebutan Pangeran Surawijaya. Beliau menikah dengan Putri Cirebon bernama Ratu Raja Kertadiningrat saudara dari penambahan Sultan Sepuh Tiga Cirebon. Pangeran Surawijaya dianugerahi enam orang anak. Yang pertama, Dipati Suarga atau Mangun Jaya. Jaya Wirya atau Dipati Kusumayuda. Mangun Nagara. Ratu Tilar Nagara. Ratu Tilar Nagara menikahi dengan Bupati Panjalu, Kerajaan Panjalu Ciamis, yang bernama Pangeran Arya Sacanata yang masih keturunan Prabu Haurkuni. Pengganti Pangeran Surawijaya ialah Dipati Suarga, menikah dengan Putri Nunuk dan berputra dua orang. Yang pertama, Pangeran Dipati Wiranata. Pangeran Sacadilaga atau Pangeran Raji. Pangeran Surawijaya wafat dan digantikan oleh Pangeran Dipati Wiranata. Dan setelah itu diteruskan oleh putranya Pangeran Secanata Eyang Ragasari yang menikah dengan Ratu Cirebon. Menggantikan Pangeran Sacanata. Ria Sacanata memerintah tahun 1662 atas pengaruh VOC yang sudah sangat terasa sekali. Hingga pada tahun-tahun tersebut pemerintahan di Talaga diharuskan pindah oleh VOC ke Majalengka. Karena hal inilah terjadi penolakan sehingga terjadi perlawanan dari rakyat Talaga. Peninggalan masa tersebut masih terdapat di Museum Talaga berupa pistol dan meriam. Adapun Sunan Wanaperi Ayahanda Eyang Wangsago Parana, Sunan Wanaperi atau Raden Arya Kikis merupakan putra sulung dari Prabu Pucuk Umum dari Ratu Sunyalarang Sunan Parung Saudara sebapak Ratu Pucuk Umum suami Pangeran Santri. Beliau menjadi raja di kerajaan Talaga Manggung pada tahun 1553 sampai dengan 1556 Masehi. Prabu Pucuk Umum atau Raden Rangga Mantri yang merupakan cicit dari Raja Pajajaran Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja, Sunan Wanaperih mendirikan pesantren tertua di Majalengka serta memindahkan ibu kota ke Kerajaan Talaga dari Sanghyang ke Wanaperi yang termasuk wilayah desa Kagok saat ini. Setelah Ratu Sunyalarang meninggal dunia, Raden Arya Kikis atau Sunan Wanaperi mendirikan pesantren dan mendatangkan guru mengaji Syekh Said Fakih Ibrahim yang merupakan putra Syekh Abdul Muhi Pamijahan. Dikenal dengan Sunan Cipagar, makamnya berjarak 1 km Masa-masa pemerintahan Sunan Wanapuri diwarnai dengan perkembangan Islam yang sangat pesat. Pada masa kepemimpinannya seluruh rakyat di Telaga Manggung telah menganut agama Islam dan agama Islam semakin berkembang karena Sunan Wanapuri. Beliau berputra enam orang anak yaitu Dalem Cager, Dalem Kulanata, Apun Surawijaya, Ratu Radea, Ratu Putri dan dalam wangsa Goparana. Keturunannya turut menyebarkan Islam bahkan sampai keluar wilayah Majalengka. Ratu Radea menikahi dengan Arya Saring Singan. Sedangkan Ratu Putri menikah dengan anak Syekh Abdul Muhi Pamijahan yaitu Syekh Sayyid Fakih Ibrahim yang dikenal sebagai Sunan Cipager dan mereka menjadi penyebar Islam. Di samping putranya dalam wangsa Goparana yang pindah ke Sagala Herang dan keturunannya menjadi tirah Bupati Cianjur seperti Bupati Raden Arya Wiratanu Eyang dalam Cikundul dan seterusnya. Pada tahun 1550 Masehi, pada generasi kedua masa pemerintahan Islam Talaga sepeninggal Ratu Parung atau Ratu Sunyalarang. Talaga dipimpin oleh Raden Arya Kikis atau Sunan Perih, putra kedua dari Ratu Parung, yaitu Ratu Sunyalarang. Arya Kikis adalah seorang senopati dan dai Islam yang handal. Beliau mewarisi ketaatan yang tulus, ilmu-ilmu kanuragan, dan ilmu-ilmu keislaman dari Sunan Gunung Jati Cirebon atau Syekh Syarif Hidayatullah bin Syekh Syarif Abdullah. Salah satu cucu adalah Raja Muda Cianjur yang dikenal dengan Kangjeng dalam Cikundul berdasarkan silsilah Raden Arya Wangsagoparana yang dimana beliau merupakan anak dari Sunan Wanaperi Raden Arya Kikis yang merupakan raja dari kerajaan Talaga Manggung sekarang Majalengka anak dari Raden Rangga Mantri alias Sunan Parunggangsa atau Prabu Pucuk Umum anak dari Munding Sari Ageng Munding Sari merupakan salah satu cicit dari Prabu Siliwangi yang ketika runtuhnya kerajaan Sunda pada tahun 1579 dan memilih untuk kabur ke daerah Talaga, tepatnya di kaki Gunung Cermai. Di masa mudanya, Raden Aryawang Sagoparana berkelana dan sampai kampung Kenang Kaberit yang sekarang masuk wilayah kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang. Di sana ia mendirikan sebuah desa dan menjadi dalam atau kepala negeri. Raden Arya Wangsa Goparana memiliki delapan orang anak. Yang pertama, Pangeran Jaya Sasana. Yang kedua, Wira Diwangsa. Yang ketiga, Chandra Manggala. Yang keempat, Santan Kumbang. Yang kelima, Yuda Nagara. Yang keenam, Nawing Chandra di Yang ketujuh, Santan Yudanagara. Dan yang terakhir, Nyai Murti. Pangeran Jaya Sasana sebagai putra pertama Raden Wangsa Goparana terkenal sebagai seorang yang ahli ibadah dan menuntut ilmu. Jaya Sasana pun disebutkan sering berkholwat atau bertapa untuk merenung dan bertafakur di tempat-tempat sunyi untuk menambah kehusuan ketika beliau bertakorub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut legenda, suatu ketika Jaya Sasana sedang bertapa, ia kedatangan jin Muslim yang berwujud gadis cantik. Jin ini tertarik dengan Jaya Sasana dan kemudian mereka menikah serta memiliki tiga orang anak. Yaitu Raden Surya Kencana. Yang kedua Indang Kencana atau Indang Sukaesi dan yang ketiga Andika Wirasujaga. Setelah dewasa, Pangeran Jaya Sasana diberikan tanggung jawab oleh ayahandanya dalam segala herang berupa 100 orang rakyat. Menurut sistem feodalisme saat itu, kekuasaan seseorang bangsawan ditentukan oleh banyaknya rakyat yang dipimpin atau populisinya bukan berdasarkan tanah atau luas wilayah. Karena semakin banyak rakyat, maka akan semakin banyak pula wilayah yang ditempati oleh rakyat itu. Bersama ke seratus orang tersebut, Jaya Sasana kemudian mencari tempat bermukim baru di daerah pedalaman Jawa Barat saat itu. Dan sampailah dia ke daerah Sungai Cikundul yang sekarang berada di wilayah kecamatan Cikalong Kulon. Di sana mereka mulai bermukim dan membuka lahan baru. Rakyat Jaya Sasana hidup secara berpencar, tidak bermukim di satu tempat, tetapi kebanyakan bermukim di daerah Cijagang karena di sanalah Jayasasana berada beberapa tempat yang dihuni oleh rakyat Jayasasana di antaranya terletak di tepian sungai seperti di Cibalagung dan Cirata meskipun tempat tinggalnya terpencar mereka masih berada dalam satu kesatuan masyarakat di bawah pimpinan Jayasasana berdasarkan hukum sosiologi mengenai pembentukan masyarakat. Dalam kesatuan rakyat jaya sasana, akhirnya lahir tata cara dan aturan bermasyarakat yang harus dipatuhi oleh semua rakyat jaya sasana. Tata cara ini dilakukan oleh beliau setiap masyarakat yang harus memiliki sifat bersatu sehingga dalam setiap kesatuan masyarakat juga ditemukan suatu kesatuan hukum. Tugas utama seorang kepala masyarakat seperti Jaya Sasana adalah mengatur kehidupan dan menegakkan hukum yang berlaku. Selain daripada itu, ia juga bertugas untuk melindungi rakyatnya jika ada keributan, perampokan, atau serangan dari wilayah lain, sehingga kepala masyarakat saat itu lebih tepat disebut sebagai panglima atau senopati, dan bukan disebut sebagai dalam. Begitupun masyarakat Jaya Sasana yang saat itu masih berada dalam tahap kesenopatian. Secara dayur, karena runtuhnya kerajaan Sunda yang beribu kota di Pakuan Pajajaran, sebenarnya wilayah yang saat itu ditempati oleh rakyat Jaya Sasana berada di bawah kekuasaan Kesultanan Banten. Namun secara de facto, berada di bawah kekuasaan Kesultanan Mataram setelah Raja Kusuma Dinata III dari Sumedang Larang yang menyatakan bergabung dengan Mataram di tahun 1620 Masehi. Dikarenakan rakyat Jaya Sasana yang para leluhurnya berasal dari Talaga yang saat itu menjadi bagian Cirebon, maka dalam beberapa catatan-catatan VOC, rakyat Jaya Sasana sering disebut sebagai rakyat Cirebon. Runtuhnya Kerajaan Sunda menyebabkan beberapa daerah merdeka dan menyebabkan beberapa kerajaan berusaha mengklaim bekas wilayahnya, termasuk Kesultanan Banten di bawah Sultan Tirtayasa yang mengklaim seluruh bekas wilayah Sunda sebagai wilayah Banten. Dalam rangka menegakkan klaimnya itu, Sultan Tirtayasa kemudian menyelenggarakan serangkaian kampanye militer untuk menaklukkan wilayah-wilayah yang tidak tunduk pada klaimnya. Untuk mengatasi kampanye militer Banten, Mataram di bawah Sultan Amangkurat I kemudian memperkuat pertahanan. Di antaranya adalah wilayah Cimapak yang saat itu termasuk ke wilayah tanggung jawab Pangeran Jaya Sasana. Maka, Mataram kemudian mengangkat Jaya Sasana sebagai Senopati atau Panglima dengan gelar Wiratanu. Wiratanu artinya penglima atau senopati. Dalam masa genting seperti itu beberapa kesatuan masyarakat. Yang pertama Cipamingkis di bawah pimpinan Nalamerta. Yang kedua Cimapag di bawah pimpinan Nyuh Nagara. Yang ketiga Cikalong di bawah pimpinan Kusuma. Yang keempat Cibalagung di bawah pimpinan Natamanggala. Yang kedelapan, Cihea di bawah pimpinan Wastu Nagara. Dan yang terakhir, Cikundul di bawah pimpinan Jaya Sasana dengan gelar Wiratanu. Bersepakat untuk menyatakan bahwa wilayahnya bersatu menjadi satu negeri dan sepakat untuk mengangkat Pangeran Jaya Sasana yang sudah mendapatkan gelar Wiratanu untuk menjadi dalam. Karena sudah diangkat sebagai dalem, tidak lagi hanya senopati. Wiratanu kemudian menggunakan gelar Arya sehingga nama lengkapnya menjadi Raden Arya Wiratanu. Berbeda dengan Bandung atau Sumedang, Cianjur merupakan kadipaten yang pernah berdiri sendiri atau merdeka meskipun secara de jure masih di bawah Mataram. Ini terjadi karena adanya pemberontakan Turnajaya di tahun 1674 Masehi yang menyebabkan Mataram kehilangan kendali atas wilayah-wilayahnya yang jauh seperti wilayah yang dipimpin oleh Wiratanu. Cianjur lalu secara de jure menjadi bagian dari wilayah VOC setelah adanya perjanjian antara VOC dengan Mataram. Yang menyatakan pengakuan Mataram terhadap wilayah VOC yang meliput tepian timur Sungai Cisadane dan tepian barat Sungai Citarum pada tanggal 19 sampai 20 Oktober 1677, dengan imbalan bantuan tentara dan persenjataan dari VOC untuk menaklukkan Trunajaya. Seperti halnya yang kita ketahui, Cianjur pada awalnya adalah wilayah Mataram setelah Sumedang Larang bergabung dengan Mataram. Bisa disebutkan, tiga tahun kemerdekaan dari kekuasaan Mataram dikarenakan pada tahun 1674 Masehi, kendali Mataram atas wilayah-wilayahnya sudah melemah karena berfokus perang dengan Trunajaya. Sedangkan pada tahun 1677, Mataram secara yuridis telah mengakui wilayah di antar Sungai Cisadane, Citarum sebagai wilayah VOC. Namun karena itu keterbatasan VOC, VOC belum bisa menjajah wilayah yang didapatinya dari Mataram secara intensif. Jadi meskipun secara de facto Wilayah tersebut merdeka tetapi setelah tahun 1677 secara de jure status wilayah Wiratanu adalah jajahan VOC. Pada tanggal 2 Juli 1677 Masehi, Trunojoyo menyerbu Istana Plered dan Amangkurat I kabur bersama putranya Mas Rahmat. Peristiwa ini dijadikan titik tolak lepasnya wilayah-wilayah Mataram secara de facto. Berita penyerbuan Trunojoyo ini baru sampai ke Cianjur pada tanggal 12 Juli 1677 Masehi, sehingga secara de facto pada tanggal 12 Juli 1677 Cianjur merdeka dari Kerajaan Mataram. Kemerdekaan yang dicapai sebenarnya hanya de facto karena secara de jure daerah Parahyangan sebelah barat Sungai Citarum menjadi wilayah VOC. Berdasarkan perjanjian tanggal 19 sampai dengan 20 Oktober 1677 Masehi. Namun karena VOC belum mampu mengelola daerah jajahannya sehingga Wiratanu pada waktu itu berhasil menjadi dalam secara mandiri tanpa diangkat oleh VOC maupun Raja Sultan yang lain. Sehingga menurut catatan VOC Belanda, Bupati daerah Cianjur yang pertama bukanlah Wiratanu I tetapi anaknya yaitu Wiratanu II. Setelah lanjut usia, Wiratanu menetap di kampung Majalaya dan mendirikan pondok pesantren untuk menyiarkan Islam sampai ia wafat sekitar tahun 1691 Masehi dan dimakamkan di Cikalong Kulon yang dimana menjadi destinasi wisata religi hingga saat ini. Raden Arya Wiratanu meninggalkan putra-putri sebanyak 11 orang, yaitu yang pertama Raden Arya Wiramanggala, yang kedua, Raden Arya Martayuda. Makamnya berada di Kampung Cisarua, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Yang ketiga, Raden Arya Tirta. Yang keempat, Raden Arya Nata di bergelar dalam Arya Kidul. Makamnya terletak di Kampung Babakan Jati, Kecamatan Cilaku, dan merupakan situs destinasi objek wisata religi. Yang kelima, Raden Arya Wira di Manggala bergelar dalam Arya Cikondang yang dimakamkan di Kecamatan Cibabar di Gunung Picung. Yang keenam, Raden Arya Surya di Wangsa. Yang ketujuh, Nyai Mas Kaluntar. Yang kedelapan, Nyi Mas Karangan, istri dari Syekh Abdul Ghafur Pangeran Pengampuan Cianjur Wakil ke-1 dan dimakamkan di Kampung Jongor, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang. Yang ke-9 Nyai Mas Bogam, yang ke-10 Nyi Mas Kara, dan yang terakhir Nyi Mas Jenggot. Wira 2 atau Raden Arya Wiramanggala pada 10 Desember 1691 memindahkan pusat pemerintahan dari Cikundul ke Pamoyanan, di mana ia membangun kediamannya di tepian sungai Cianjur, sehingga wilayah yang dipimpinnya dikenal dengan nama Cianjur. Raden Arya Wiratanu diserahkan sebagai Raja Sunda oleh sembilan Raja Sunda. Sejarah ini berkaitan dengan sejarah dan silsilah kerajaan Panjalu Perihal sang raja Sunda sebelum Pajajaran dan setelah Pajajaran, kisah akan bermulai dari sang raja, sang hyang boros ngora, versi sejarah Cianjur. Menurut versi sejarah Cianjur, sang hyang boros ngora dikenal sebagai Prabu Jampang Manggung. Nama aslinya adalah Pangeran Sang Hyang Boros Ngora ia putra kedua Adipati Singacala Panjalu yang bernama Prabu Cakradewa. Prabu Cakradewa sendiri adalah putra Sedang Larang. Sedang Larang adalah putra Ratu Prapaselawati. Sang Hyang Boros Ngora adalah putra Prabu Cakradewa dari Permaisuri yang bernama Ratu Sari Permana Dewi. Ratu Sari Permana Dewi adalah putri keenam dari Adipati Wanaperi Sang Arya Kikis. Jadi, sang Hyang Borosngora adalah saudara misan Eyang dalam Cikundul. Sang Hyang Borosngora mempunyai empat orang saudara dan pada usia 14 tahun ia diperintah sang ayah untuk berziarah ke tanah suci Mekah pada bulan Sofar 1101 Hijriah. Sang Hyang Boros Ngora berangkat ke Mekah yang lama perjalanannya adalah enam tahun sepulang dari tanah suci. Sang Hyang Boros Ngora mendapat julukan Syekh Haji Sampulur Saumadipa Ulama. Tiba di kampung halamannya kerajaan Singacala. Sang ayah ternyata telah meninggal dunia. Boros Ngora kemudian berniat menurunkan ilmunya dan menyampaikan ajaran Islam kepada rakyat pajajaran Girang dan pajajaran Tengah. Karena itu Boros Ngora mengembara ke negeri Sancang dan Tanah Jampang pada hitungan windu pertama, Sang Hyang Boroswara melakukan perjalanan ke ujung ke tanah leluhurnya di karantenan Gunung Sawal. Nagri Sancang, Parakan Tilu, Kandang Wesi, Gunung Wayang, Gunung Kendan atau Galuh Wiwitan, Dayeh Kolot, Sagala Herang, Negeri Wanayasa Raja Mantri, Bayambang, Menemui Kiai Nagasara, Paring Galaya sekarang sudah terbenam oleh Waduk Jatiluhur dan kemudian kembali ke Gunung Wayang. Pada Windu kedua, ia berangkat ke Jampang Wetan, Gunung Patuha, Gunung Pacung Pugur, Pasir Bentang, Gunung Masigit, Pageruyung, Pagelarang, Jampang Tengah, Curug Sumpit, Cihonje, Teluk Ratu, Gunung Sunda, Cipanengah, Cicatih kemudian mengunjungi Salakadomas di Selakan Cana, Cipanengah, Cimandiri. Windu ketiga, Sang Hyang Boros Ngora pergi ke Jampang Tengah mendirikan padepokan di hulu Sungai Cikaso, Taman Mayang Sari Kuta Jero, Jampang Kulon. Di tempat ini ia dikenal dengan nama Haji Soleh dan Haji Mulia. Setelah itu ia kembali ke Cipanengah, Gunung Rompang, di tempat ini. Ia dikenal sebagai Syekh Haji Dalam Sepu. Sang Hyang Boros Ngora menikahi seorang gadis anak. Sang Hyang Boros Ngora menikah dengan seorang gadis yatim, cucu angkat Kangjeng Kiai Cinta Linui di Gunung Wayang. Gadis yatim ini adalah keturunan langsung Senopati Amuk Marugul, Surawijaya. Mantri Agung Mareja, Wakil Sri Maharaja Pajajaran untuk wilayah Cirebon Girang dan Tengah. Pada window ketiga ini, ia memiliki dua orang putra, yaitu Hariang Kencana Kuning dan Pangeran Hariang Kencana. Sang Hyang Boros Ngora hidup sampai usia lanjut. Ia wafat setelah dari Gunung Rompang serta dimakamkan di suatu tempat di tepi sungai Cileleuy, Kampung Langkob, Desa Ciambar, Kecamatan Nagrak, Sukabumi. Putra cikalnya yaitu Hariang Sancang Kuning melakukan napak tilas perjalanan mendiang ayahandanya ke pajajaran Girang dan Tengah. Kemudian singa cala Panjalu. Ia wafat dan dimakamkan di Cibungur, Selatan Panjalu. Salah seorang keturunannya yang terkenal adalah Raden Alit atau Haji Prawatasari yang gigih menentang penjajah VOC atau Belanda. Ia dikenal sebagai pemberontak kelas dunia, sangat ditakuti dan berjujuk karaman Jawa. Sedangkan adik Sancang Kuning yakni Pangeran Haryang Kencana menjadi Adipati Singacala kemudian hijrah ke Panjalu. Setelah dia wafat dan dimakamkan di Giri Wanakusuma Situ Panjalu, di sanalah beliau dimakamkan yang menjadi destinasi wisata religi Situ Lengkong Panjalu pertemuan para raja di Gunung Rompang ketika penobatan Sang Arya Wiratanu Eyang dalam Cikundul. Pada suatu masa beberapa orang raja dan adipati dari bekas kawasan Pajajaran Tengah dan Pajajaran Girang yang mencakup wilayah Cianjur, Sukabumi dan sekitarnya berkumpul di puncak gunung yang biasa dipakai sebagai lokasi musyawarah oleh para raja dan adipati, yaitu di Gunung Rompang, dalam bahasa Sunda istilah rompang menunjukkan keadaan senjata pedang, golok, atau pisau yang sudah retak bergerigi karena terlalu sering dipakai. Dinamai Gunung Rompang karena pada masa akhir berdirinya Kerajaan Sunda Pajajaran, setelah melewati perang selama 50 tahun, senjata para prajurit Pajajaran telah menjadi rompang. Karena dipakai bertempur terus-menerus, lokasi ini dikenal juga sebagai Keramat Pasamuan. Adapun tokoh-tokoh yang hadir pada pertemuan itu, antara lain: yang pertama, Syekh dalam Haji Sepuh, Sang Prabu Jampang Manggung, yang berasal dari negeri Singacala Panjalu, bawahan Galuh, di tanah Pajampangan. Ia dikenal dengan berbagai julukan, yaitu sebagai Syekh Haji Mulia. Syekh Haji Soleh dan Syekh Aulia Mantili. Yang kedua, Kangjeng Arya Wiratanuci Cikundul atau Pangeran Jaya Sasana bergelar Raden Ngabehi Jaya Sasana, Pangeran Panji Natakusuma. Yang ketiga, Raden Sanghyang Panaitan atau Raden Widaya bergelar Pangeran Rangga Sinom di Sedang, Kangjeng Adipati Sukawayana. Yang keempat, Raden Adipati Lumaju Gede nyilih negara di Cimapag. Yang kelima, Kangjeng Kiai Arya Wangsa Merta dari Tarikolot Cikartanagara. Yang keenam, Kangjeng Dalem Nala Merta dari Cipamingkis. Yang ketujuh, Pangeran Hyang Jaya Loka dari Cidamar. Yang kedelapan, Pangeran Hyang Jatuna dari Kadipaten Kandang Wesi. Yang kesembilan, Pangeran Hyang Krutuwana dari Parakan tiga dan yang terakhir pangeran yang Manda Agung dari Sancang. Tujuan pertemuan para raja ini adalah untuk membahas keinginan para raja dan adipati untuk menjalin kerjasama yang lebih erat, terutama dalam usaha menangkal serangan musuh dari luar. Untuk itu dibutuhkan adanya seorang pemimpin yang tangguh, pemimpin yang memegang tangkai yang disebut sebagai Raja Gagang, Raja Pemegang Tangkai. Prabu Jampang Manggung mengusulkan agar Arya Wiratanu dalam Cikundul yang ditunjuk sebagai Raja Gagang. Dan usul ini diterima oleh semua tokoh yang hadir. Akhirnya setelah menjalankan salat Jumat yang bertepatan dengan bulan Purnama Robi'ul Awal 1076 Hijriah atau 2 Desember 1655 Masehi berdiri negeri Cianjur yang merupakan negeri merdeka dan berdaulat, tidak tunduk kepada Kompeni Mataram maupun Banten, hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Negeri ini dipimpin oleh Arya Wiratanu dalam Cikundul sebagai Raja Gagang Dalam kisah ini ada versi yang lain yang menyatakan bahwa sebenarnya Raden Arya Wiratanu I tidak menikah dengan jin, tetapi menikah dengan seorang wanita yang berasal dari India. Karena kecantikannya dan langkanya, orang-orang zaman itu melihat orang India, maka banyak yang berspekulasi bahwa wanita yang dinikahi oleh Raden Arya Wiratanu adalah seorang jin. Apalagi setelah anak-anaknya dibawa oleh ibunya dan diberitakan hilang. Namun fakta ini belum bisa dibenarkan. Dikarenakan butuh rujukan yang jelas. Dan sampai saat ini pun admin masih menggali untuk mencari sebuah informasi. Demikianlah kisah dan sejarah seorang waliullah dari Cianjur, Pangeran Jaya Sasana atau Raden Arya Wiratanu yang dalam Cikundul. Semoga kisah karuhun dan sesepuh akan terus dikenang sepanjang masa. Di akhir kata, wallahu a'lam bil muradi. Hanya Allah yang Maha Tahu dari apa yang tidak kita ketahui. Admin izin pamit. Akhirul kalam, wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu sagung dumadi.